Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung sikit lagi yang kelima, menyebut kalimah-kalimah azan dengan tartil, yakni tenang, jelas dan betul. Ini kerana azan merupakan pengumuman kepada orang ramai yang tidak ada di tempat tersebut. Oleh itu, azan secara tertib lebih menyampaikan maksud dalam pengumuman tersebut. Para hadirin sekalian, azan, suara kena kuat. Yang kedua, sebutan-sebutan huruf itu biar betul. Kita orang Melayu ni kadang-kadang payah kita nak beza antara kha dengan ha. Hayya ala salah, itu ha. Hayya ala falah, itu ha. Kadang-kadang kita bahas serupa dengan kedua-dua. Hayya ala salah, hayya ala falah, itu tak betul. Ha mesti ha, ha mesti ha, tepat panjang, tepat pendek, apa semua sekali itu biar kena clear. Kena clear sebab dia adalah lafaz ibadah. Lafaz ibadah, lafaz yang kita kena ikut sebagaimana masyarakat Arab. Jadi mesti lafaz azan ini yang pertama sekali kena tertil dan biar tenang. Jangan pula kita azan kelang kabut. Macam iqamah azan, tak boleh. Azan biar tenang, biar tertil. Tertil ini sebagaimana kita orang Melayu lah. Alhamdulillah, kita orang Melayu ni Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita dalam ibadah ni kita lebih tertib, lebih beradab dalam ibadah, jauh berbanding dengan Arab. Arab ni para hadirin sekalian, banyak tempat saya bertemu dalam masjid dan sebagainya, bila dia azan, kadang-kadang tak bunyi dah, punya teruk dia. Dia sebut Allah tu kadang-kadang bunyi macam tu. Sebab apa? Sebab dia ambil lahjah dia, lahjah kampung. Macam kita lah kalau bahasa kampung, bahasa kampung lain, bahasa Malaysia standard lain. Macam mana itu bahasa Malaysia, mari bahasa Kelantan guano. Guano Kedah, begitu juga Kedah. Kedah dengan cara dia, nak buat apa. Bila mari bahasa kampung Arab ni, arah-arah kampung yang badui, kadang-kadang sembahyang dia ni, subhanallah, saya pernah di Mesir, saya pergi, saya suka berkawan dengan Arab yang duduk di kawasan pendalaman. Dia baca Quran ini, dia baca dengan bahasa lahjah Mesir. Mesir ni jim jadi ga, ja'ala, dia panggil ga'ala. Teruk. Wadduha wallayli iza saga. Dia ini Arab, alif dia jadi qaf. Inna sudah. Dia bertukar habis. Alhamdulillah, kita orang Melayu ni azan baik, iqamah baik, bacaan dalam sembahyang baik, kita lebih baik hatta daripada orang Arab itu sendiri. Cuma kadang-kadang lidah kita lah, lidah ini tak dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran para hadirin sekalian, kalau orang yang tak belajar negara Arab, macam mana sekalipun sebutan bahasa Arab dia tak sama, tapi tak ada masalah. Tak ada masalah, dia diizinkan dalam syarak. Sebab bahasa Arab ni payah, alif dia tak panggil macam Allahu Akbar. Di segi bahasanya tak betul, bahasa Arab dia Allah, dia sikit, dia tak panggil macam kita begitu. Dia memang berbeza, tapi ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya bacaan kita, azan kita jauh lebih baik berbanding dengan masyarakat Arab itu sendiri. Baik, jadi kita menyebut lafaz azan ini mesti dengan tenang, kemudian mesti jelas, kemudian mesti betul. Yang paling banyak salahnya iaitulah tadilah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah,
Ha satu, ha satu. Qad qamatis salah apa semua sekali tu kena biar makhraj yang kita sebut tu betul. Kebanyakan daripada orang kita dah betul dah. Cuma kadang-kadang masjid-masjid kampung dia kira ha belaka. Ayat Allah salah bunyi. Ayat Allah salah. Jadi sama belaka. Itu jangan jadi begitu. Para hadirin sekalian, yang keenam at-tarji'. Dan insya-Allah tarji' ini kita sambung semula sebab tarji' ini dia panjang sikit. Ada perbahasan, ada mazhab yang mengatakan tarji' ini tidak ada dalam sunnah. Macam di Mekah, pernah kita dengar ayat wassalah, ayat wassalah, ayat falah, tak ada, ada seteri dia begitu. Ada mazhab mengatakan tarji' ini salah satu daripada perkara sunnah dalam mazhab. Hatta ada orang kita dia kata wajib. Kalau Tok Bilal, kalau dia azan tak ada tarjik, tak wajib kita jawab. Ini jangan main. Ini tak betul ni. Daripada mana dia ambil ilmu ni? Orang azan dalam macam mana keadaan sekalipun wajib kita kena jawab. Tarjik ni sunat. Malam ni kita belajar. Antara benda-benda sunat yang disenaraikan, yang keenam adalah lafaz tarjik. Jangan kita bertukar. Ada orang kadang-kadang melampau. Dia kata dia perhati itu bila azan. Dia kata ini tak ada tarjik, tak wajib jawab. Air pandai dia. Dia ambil ilmu dari mana? Tak ada dalam kitab sebut macam ni. Ini pandai-pandai dia aja. Jadi insya-Allah tarjik ni kita akan belajar dalam pengajian kita di minggu, di bulan. Bulan depan ni puasa dah. Lepas puasa. Lepas daripada Ramadan insya-Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita berkesempatan untuk sama-sama sambut Ramadan. Insya-Allah Ramadan dekat. Kalau dalam ilmu Allah, Allah tahu kita ni meninggal dunia sebelum Ramadan, kita minta dengan Allah supaya Allah lanjutkan usia kita. Biar kita puasa. Habis puasa, Allah nak jemput kita, sila. Hari raya tak apa lagi. Tapi biarlah kita boleh berpuasa, dan kita kena anggap puasa pada tahun ini adalah puasa yang terakhir untuk kita. Barulah kita sambut puasa ini dalam erti kata yang sebenar. Kita sambut dalam keadaan khusyuk. Kita faham betul-betul apa benda yang dikatakan puasa. Satu saya nak sebutnya, jangan sekali-kali jadikan budaya dalam bulan Ramadan ini bulan Ramadan bulan pesta makan. Ini kena buat. Jangan jadi budaya. Ini budaya yang tak kena dalam masyarakat kita. Mari bulan Ramadan, bulan inilah kita membazir, kita makan banyak, kita makan macam-macam jenis, kita pesta makan dengan kuih, dengan macam-macam. Jangan. Biarlah kita sambut Ramadan, makanan kita tu biar sangat sederhana supaya kita memahami macam mana orang fakir miskin makan. Macam mana orang susah makan. Biarlah lauk ada 2-3 jenis, cukup. Dua jenis, ada satu lauk, satu sayur, satu telur, cukup. Jangan kita melampau dalam bulan Ramadan. Ini budaya kita, kita kena ubah. Bulan Ramadan beli air itu 3-4 jenis. Jangan. Air sejenis cukup. Ada lauk satu, sayur satu, ada sambal sikit, cukup. Biarlah kita menghayati orang susah. Walaupun kita duit banyak, duit banyak, kita sedekah bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita pahala yang besar. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa kepada Allah supaya Ramadan pada tahun ini akan menjadi puasa yang terbaik untuk kita semua insya-Allah. Sekadar itu saja para hadirin hadirat sekalian, dan sebagaimana biasa kepada para hadirin yang